Guys, kita baru mendarat di Solo Bandara Adi Sumarmo apa sih Sumarmo namanya? Sumarmo. Sumarmo ya. Jadi kita pakai taksi nih yang udah teruji, jangan taksi macam-macam ini. Domestik. Apa nama taksinya? Angkasa Pura ya. Angkasa Pura. Jadi kita mau ke Hotel Syariah, guys. Jadi cuma satu-satunya. Kalau di Jakarta kan banyak. Jadi kayak tadi ragu-ragu. Semua pada bilang satu-satunya, tapi kan takut juga. Jadi ini kita sebenarnya bandara ini bandara Solo, tapi ini Kabupaten Boyolali, guys, maksudnya, guys. Dan kalau hotelnya ternyata bukan di Solo, di mana namanya, Pak? Di Karanganyar. Karanganyar. Colomadu Karanganyar ya. Ini di Kersidenan Surakarta ya. Iya, Kersidenan. Boyolali. Yang banyak peternakan susu nih Boyolali ya. Iya. Kayak peternakan apa? Sapi. Sapi ya. Jadi kalau mau kita di kotanya tapi. Oh, bukan daerah di sini? Bukan. Jadi masih ada miara sapi. Kalau kita beli susu segar di mana yang misalkan hasil-hasil produk susu segar? Oh, nanti Colomadu aja. Oh, Colomadu ya. Dasari aja satu. Ini jalan apa namanya, Pak? Ini kok tol kemana nih, Pak? Ini tol apa sih? Yang atas ini kereta api. Oh, kereta api ini? Iya. Dari mana ke mana? Dari Balapan ke bandara. Oh, udah jalan ya? Ya, tapi ini berhenti, Pak. Ini kan agak kokpit ya, sepi. Ini kalau kanan ada gedung apa tuh, Pak? Itu plat sekolah. Itu masuk sekolah apa tuh? SMA Pradita. Oh, Pradita. Oh, ini guys, suka. Aku punya Auri. Oh, Boyolali ya. Adi Sumarmo. Jadi Adi Sumarmo ini dia apa nih, angkatan udara? Angkatan udara. Enggak, maksudnya dia emang orangnya orang angkatan udara. Iya. Oh, bukan Sumarno ya, Sumarmo. Adi Sucipto. Masih saudara. Siapa namanya, Bapak, Pak? Siapa? Saya Bapak Wardoyo. Oh, enggak, ditambahin jadi Adi Wardoyo, Pak. Biar lebih keren ya. Pak Wardoyo aja sudah keren. Cuma kalau biar ngikutin, Pak, ya kan? Iya, iya. Ini musim hujan sekarang, Pak? Iya, musim hujan. Tiap hari. Tiap hari hujan. Kita ke Boyolali, guys. Tinggalnya kami di Mangun. Jadi kalau Pak Jokowi jauh nggak dari sini, Pak? Ya nggak begitu jauh. Ya. Pak Jokowi di daerah mana kalau yang itunya ya, rumahnya? Sumber. Berapa kilo kira-kira? Ya 10-an kilo kurang. Ya 8 kilo. 8 kilo ya. Wah, ini apa, bisa apa nih yang merah? Ini di. Ini kaca saya buka nggak apa-apa kan? Oh, bandara. Ya. Sepi sekarang pesawat, Pak ya. Ini bandaranya, guys. Cepi. Jadi sengaja saya pilih, saya emang pilihnya enggak mau di tengah kota Solo, sebab saya mau ke Boyolali, mau ke sekitar-sekitarnya. Kalau saya tinggal di kota Solo kan sejauh. Benar enggak? Nah, emang saya pilih emang yang daerah ini. Daerah agak ke dalam, enggak di kota Solo. Oh, ada pecel wader. Wader itu adalah ikan kecil, guys. Ya, ikan kecil. Wader. Sayur indeso. Indeso apa tuh, Pak? Enggak, sayurnya sayur indeso. Nah, ini kok dia jual makanan kayak gitu, apa nih tempatnya, Pak? Ini kan sore ramai, ada yang jalan nonton pesawat ini. Oh, sore nonton pesawat? Ya. Oh, enak juga aja ya. Ini nonton kapal mabur ya. Pesawat apa?
kapal mabur kan? Iya. Jadi guys, ini dibikin sama Dirgantara, rupanya jadi objek wisata juga. Enak juga, Pak ya? Namanya apa ini namanya? Ya. Bandara itu. Enggak, orang kalau mau kesini nyebutnya apa? Mau kemana? Ya, ke bandara gitu. Oh, orang udah tahu ya. Ramai yang jualan tuh, Pak ya? Ramai itu tuh yang jualan, guys. Kan cuci mobil juga banyak, tapi banyak yang sambil nonton mobil. Oh, nyuci mobil. Oh iya, betul. Jadi kalau yang hotel kita nih termasuk tengah kota Boyolali apa pinggiran apa pinggiran kan? Pinggiran Karanganyar. Oh, pinggiran Karanganyar ya? Ya. Tapi rame? Ya lumayan rame. Jadi Karanganyar karangnya baru, dulu belum ada, Pak. Ini dikreditin, maaf Pak. Enggak. Apanya? Dikreditin. Kopinya? Iya, kredit. Bapak, jadi punya Bapak ntar? Bukan. Jadi cuma saya cuma jalan kerja. Oh, iya, artinya enggak dikreditin ke Bapak dong? Yang kredit yang pegangan yang satunya. Oh, ada. Ada. Oh, ada Bapak ngredit, ada. Jadi Bapak ini nanti jadi pemilik, guys. Nah, itu kan perbatasan itu udah masuk Kabupaten Karanganyar. Oh, Karanganyar itu ya? Kan ada jembatan kali. Oh, ini yang bupatinya perempuan dulu ya? Ya. Yang nikah sama yang sama orang bupati Sumedang kalau enggak salah ya? Sumedang. Sumedang apa mana gitu. Dulu pernah wanita tapi kena kasus korupsi itu. Oh, bukan itu, bukan lain ya. Jadi sini Boyolali. Mana Boyolali, Pak? Sini. Oh, sini Boyolali kita. Ke sana udah Karanganyar. Jadi kok Bapak maju dikit, saya di Boyolali, Bapak di Karanganyar. Iya. Nah ini saya di Boyolali, Bapak di Karanganyar. Jadi guys, kita masuk Karanganyar guys. Karangnya baru. Anyar baru kan Pak ya? Iya. Selamat datang. Selamat datang. Kalau di belakangnya selamat meninggalkan Karanganyar. Selamat Karanganyar. Bapak orang mana aslinya Pak? Saya aslinya Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi Jawa Timur, jauh sini Pak. Kok merantau ke sini Pak, ada saudara bukan? Kan. Dulu ya merantau kerja di sini terus lama-lama enak Pak ya. Kepenak, ning kepenak. Padang asli, oleh-oleh. Jadi ada padang palsu loh Pak ya. Bapak sukanya makan apa Pak? Ya, saya apa aja mas. Gak ada pantang. Ya. Emang sejak covid ini semua pada ini Pak ya.